Maths. Okey. Ha, tengok depan. Jangan tulis, jangan apa. Tengok depan dan fahamnya. Boleh jawab sampai A, B boleh? C, D. D tak sempat eh. Ha, ada. Ada yang boleh, bagus. Okey, sekarang ni caranya. Yang pertama, kalau saya lah. Kalau saya, saya suruh tulis balik dan susun dia secara mudah nampak. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, itu adalah ini benda ni, gambar ulat ni. Ni maksudnya apa? Ha, bagus. Kamu seorang je belajar dalam kelas ni. Lain semua tidur eh. Apa dia? Set, bukan set semasa. Semasa tu nama sekolah kamu. Set semester. Ha, semester sekolah saya yang lama. Kalau kat sini semasa. Ha, sana semester. Ha. Set semester. Ha, okey. Okey, tengok. Tak apa, jangan malu-malu. Tak ada apa yang nak dimalukan. Okey, kita tulis set H. Set H, kita ada A, C, F, G. Okey. Set J, kita ada B, C, D, B, C, D, G, H. Cikgu, kenapa nak tulis balik cikgu? Tengok aja dalam ni. Ada sebabnya. Nanti sebabnya eh. Nanti saya bagi tahu sebabnya. Dan K, kita ada A, C, D, H. A, C, D, H. Okay. Ye. Hish. Ni apa dia? U. Kesatuan J sama dengan apa yang ada di H? A, C. Tulis dulu apa yang ada di H. A, C, F, G. Okey. J, B, C, D, G, H. Okey, kalau kamu tengok tak tersusun, tak cantik kan? Mau boleh tulis dulu. Tak, baru kita susun bagi cantik sikit. A, B, C, D, F, G, H. Ini betul tak? G ada dua. Ha, G tak boleh ada dua sini. C ada dua. Padam C. D. H. Betul. A, B, C, D, F, G, H. Betul jawapan kamu? Okay, kalau betul, right. Pen merah. Ah, gitu. Buatlah. Salah. Kamu pengkah. Lepas tu kamu tulis jawapan yang betul. A, B, C, gitu. Okay, seterusnya. Kita ada yang B, kita ada J kesatuan K prime. Sekarang ni kita tengok yang ada K. K prime ada tak? Jadi kita kena tulis K prime di sini. Baru kita boleh tengok. Selain daripada A, C, D, H, apa dia? B. B, C ada, D ada, E, F, G, H. H ada lah. Okey, ada nampak ni. Dan nampak tu baru kita boleh jawab yang ini. J, B, B,
Apa tak muka bawah ni? Ha. B C D G H tambah dengan K prime. B dah ada. E F. Ah ha, gitu. Lepas tu buat apa? Susunlah bagi cantik. Ini pun boleh, tak salah, tapi tak tak cantik. Nak cari jodoh pun kamu nak cari yang cantik kan? Oh, angguk tu, laju angguknya. B C D E G H ha? F dulu. Oh, susun tak tahu. G F H. Ha. Betul. Mana? Oh, sini salah. Ha? Ni. Yeah. Oh. F G H. Dah lama tak baca ABC, lupa. Kena kena nyanyi dulu baru ingat susunannya. Okey, kita tengok yang hujuk, hujuk. B C. Hujuk. H kesatuan, J kesatuan, K. K dulu. H A C F G J B C D G H K. A dah ada, C dah ada, D dah ada, H dah ada, semua dah ada. Ha, macam tu je lah. G ada dua. Ha, dia pun yang ingat. C pun ada dua. Padam C. Ada lagi yang dua? Ada yang tak cukup? Tengok. Apa yang tak ada? E. H mana ada E. J pun tak ada E. K pun tak ada E. Kan? Ha, jadi E tu berada di luar bulatan, kalau ada bulatan lah. Okay, boleh susun. A B C D F G H. Jangan lupa tanda koma. Kalau tak ada, tak maunya jadi unsur. Dia dah jadi satu unsur. Okay. Dan yang terakhir sebelum masuk ke kelas, H H kesatuan J kesatuan K prime. Oh, J prime hujuj. Kita tengok, tengok tengok. J prime K prime. Ha, J prime K prime. K prime dah ada, yang tak ada J prime. J prime J B C jadi A. B ada, C ada, D ada, E, F, G ada, H ada. Itu je. Boleh. A, E, F. H. H kita ada A, C, F, G. Okay. J prime. A dah ada. E. F dah ada. K prime. B E dah ada. F dah ada. G pun dah ada. Ha, itu je. Okey, jadi dia punya jawapan susun bagi cantik. A B C E F G. Okey, selesai. Faham dah? Eh? Faham tak? Dia mudah kalau kamu susun elok-elok. Dapatlah dia punya tu. Boleh? Boleh? Max? Oh, dah nak tidur. Max?